Pengajaran dan perbincangan untuk tajuk kali ini adalah Garis Lurus. Subtajuk mencari persamaan garis lurus. Pengenalan merupakan menerangkan bagaimana menulis persamaan garis lurus. Contoh satu, carikan persamaan garis lurus bagi rajah berikut. Rajah A, kita dapati bahawa garis lurus PQ melalui paksi Y pada nombor 3 dan selari dengan paksi X. Jadi, persamaan garis lurus untuk bahagian A adalah Y sama dengan 3. Manakala untuk rajah B pula, kita dapati bahawa garis lurus LK selari dengan paksi X dan melalui paksi Y pada nombor negatif 5. Persamaan garis lurus untuk LK adalah Y sama dengan negatif 5. Untuk contoh 2, persamaan dia berbunyi, carikan persamaan garis lurus bagi rajah-rajah berikut. Berdasarkan rajah A, kita dapati bahawa garisan AB selari dengan paksi Y dan memotong paksi X pada nombor 6. Persamaan garis lurus untuk bahagian A diberi sebagai X sama dengan 6. Manakala untuk bahagian B pula, didapati garis lurus EF selari dengan paksi Y memotong paksi X pada nombor negatif 2. Persamaan garis lurus untuk EF boleh ditulis sebagai X sama dengan negatif 2. Contoh 3, soalan yang dikemukakan adalah berbunyi, carikan persamaan untuk setiap garis lurus yang selari dengan paksi X dan mempunyai pintasan Y. Bahagian A negatif 3/4, bahagian B 6, bahagian C sifar. Untuk jawapan bahagian A, oleh kerana garis lurus selari dengan paksi X dan mempunyai kecerunan negatif 3/4, persamaan garis lurus tersebut diberi sebagai Y sama dengan negatif 3/4. Begitu juga untuk bahagian B di mana jawapan adalah Y sama dengan 6 dan bahagian C pula Y sama dengan sifar. Contoh 4 pula, carikan persamaan untuk setiap garis lurus yang selari dengan paksi Y dan mempunyai pintasan X. Untuk bahagian pertama sifar, bahagian B negatif 4/5, bahagian C 9. Untuk menjawab soalan di bahagian A, kita diberi maklumat bahawa garis lurus selari dengan paksi Y di mana nilai pintasan X adalah sifar. Jadi garis lurus tersebut diberi nama sebagai X sama dengan sifar. Begitu juga untuk bahagian B, garis lurus tersebut diberikan nama sebagai X sama dengan negatif 4/5 dan bahagian C pula, persamaan garis lurus diberi nama sebagai X sama dengan 9. Contoh 5, berdasarkan rajah di bawah, nyatakan persamaan garis lurus PQ. Melihat kepada garis lurus PQ, kita dapati bahawa garis lurus PQ memotong paksi Y pada koordinat 0, sifar 4. Oleh itu, nilai pintasan Y, C adalah 4. Dan nilai kecerunan untuk garis lurus PQ diberikan formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Saya labelkan pada dua koordinat berkenaan sebagai X1, Y1, X2, Y2. Y2 digantikan dengan 20, Y1 digantikan dengan 4, X2 digantikan dengan 4, X1 diganti dengan sifar. 20 tolak 4, 16. 4 tolak sifar, 4. 16 bahagi 4, 4. Persamaan garis lurus adalah diberi dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. M nilai kecerunan digantikan dengan nilai 4. C nilai pintasan Y digantikan juga dengan nilai 4. Oleh itu, persamaan garis lurus PQ adalah Y sama dengan 4X tambah 4. Untuk contoh 6, soalan berbunyi berdasarkan rajah di bawah, nyatakan persamaan garis lurus LK. Kita dapati garis lurus LK memotong paksi Y pada angka sifar. Jadi nilai pintasan Y ataupun nilai C adalah sifar. Manakala nilai kecerunan untuk garis lurus LK menggunakan formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Pada titik L, kita letakkan sebagai X2, Y2. Pada pusat koordinat sifar, kita letakkan koordinat sifar-sifar sebagai X1, Y1. Kemudian Y2 digantikan dengan 15, Y1 digantikan dengan sifar. Manakala X2 digantikan dengan negatif 3,
X1 digantikan dengan sifar. 15 tolak sifar 15. Negatif 3 tolak sifar negatif 3. 15 bahagi negatif 3, negatif 5. Nilai keturunan yang diperolehi adalah negatif 5. Persamaan gerus LK menggunakan formula Y sama dengan MX tambah C. Nilai M digantikan dengan nilai negatif 5. Manakala nilai C pintasan Y digantikan dengan sifar. Oleh itu, gerus LK mempunyai persamaan gerus iaitu Y sama dengan negatif 5X. Kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan pengajaran kali ini, bentuk-bentuk persamaan gerus secara am boleh ditulis dalam bentuk yang pertama Y sama dengan P, iaitu garis lurus yang selari dengan pasti X sebagaimana yang dilukis dalam keadaan garis lurus PQ. Manakala yang kedua adalah X sama dengan Q merupakan garis lurus yang selari dengan pasti Y dalam keadaan garis lurus TQ. Dan akhir sekali yang ketiga dalam keadaan Y sama dengan MX tambah C, di mana nilai M dan nilai C adalah diketahui.